Sebab turunnya surah Al-Kafirun, gara-gara itu orang-orang Arab Quraisy, orang-orang musyrik mengatakan, "Hai Muhammad, kita bagi dua aja Mekah. Sehari buat kami, setahun buat kamu." Enggak bisa. Turun langsung surah Al-Kafirun pada saat itu. Di Mekah, sebab turunnya gara-gara negosiasi orang Quraisy untuk berbagi waktu. Enggak apa-apalah, toleransi. Kita mengiyakan ibadah mereka, mereka iyakan ibadah kita. Enggak bisa. Allah yang bilang dan kekal dalam Al-Qur'an, bahkan ini menjadi seperti surah pilihan di setiap witir, di setiap salat witir. Di setiap solat ba'diyah maghrib, di setiap solat sunnatul fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. La a'budu ma ta'budun. Saya enggak bakal pernah dukung ibadah kalian. Saya tidak akan pernah ikut-ikutan. Wala antum a'buduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan ibadahku. Diulangi lagi. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'bud. Saya tidak akan ikut-ikutan ibadah kalian. Kalian tidak usah ikut-ikutan ibadahku. Agamaku lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kalian punya agama. Tegas. Enggak ada toleransi dalam masalah ini. Jadi kita harus letakkan ajaran syariat kita pada tempatnya.